Halo Sobat You Love, YouTube Lovers. Mampir ke India, di mana negara itu berdasarkan wilayah termasuk negara terbesar ketujuh, dengan populasi yang sangat padat. Negara itu termasuk dalam negara yang super sibuk dan serba ada. Beragam seni dan budaya, iklim yang ekstrim, kerusuhan antar beragama, pelecehan kaum wanita dan anak-anak juga sering terjadi di sana. Kabarnya, di sana ada seorang gadis yang berusia 14 tahun dari desa Narsingpur, daerah Panchayat Sapura. Dia tewas mengenaskan di Bilwara, Rajasthan, India. 10 orang telah ditetapkan atas kejahatan itu. 5 orang ditetapkan sebagai pelaku. Dan sebagian lagi ditetapkan sebagai tersangka yang membantu kejahatan para pelaku utama. Mereka adalah para wanita yang berstatus sebagai istri dari 2 tersangka. Dan wanita lainnya adalah ibu dan saudara perempuan dari terdakwa lainnya. Mereka terlibat dalam penghancuran barang bukti. Bagaimana mereka menghilangkan nyawa gadis itu, saya akan bahas di sini. Kalu Lal, usia 25 tahun. Kanha, usianya 21 tahun. Sanjay Kumar, usianya 20 tahun. Papu, usianya 35 tahun. Dan ada satu lagi pelaku yang masih di bawah umur, identitasnya masih dirahasiakan. Gadis itu kita sebut saja dia dengan nama Jyoti. Saat itu usianya 14 tahun. Sebelum dia menghilang, dia pergi menggembalakan ternak kambing bersama ibunya. Saat ibunya lengah, anak itu menghilang dari pantauan ibunya. Saat itu ibunya mengira dia bermain bersama ternaknya ke lokasi yang berbeda, atau mungkin sudah kembali ke rumah. Kemudian sang ibu kembali ke rumah tanpa rasa curiga. Hari semakin larut, anak tak kunjung kembali ke rumah. Orang tua gadis itu mulai khawatir dan panik. Dengan perasaan takut, khawatir dan panik menjadi campur aduk. Kemudian mereka pergi ke kantor polisi dan melaporkan telah kehilangan anaknya. Saat itu, pihak kepolisian kurang bergerak cepat dan agak mengabaikan laporan dari orang tua Jyoti. Orang tua Jyoti yang semakin panik kemudian kembali ke rumah dengan rasa kecewa pada pihak kepolisian yang bertugas saat itu. Dan sekembalinya ke rumah, orang tua Jyoti lalu menceritakan masalahnya pada masyarakat sekitar dan keluarganya. Masyarakat kampung itu adalah keturunan suku Kalbelia, suku pemikat ular dari gurun Thar di Rajasthan, India. Para warga langsung bergerak membantu mencari Jyoti di wilayah sekitar kampungnya. Dengan dibantu keluarga dan warga sekitar, akhirnya ada warga yang melihat tungku batubara terbuka dan mengeluarkan asap. Lalu mereka pergi ke sana dan memeriksa lokasi sekitar. Di lokasi, keluarga menemukan ada alas kaki di dekat tungku batubara itu. Alas kaki itu dikenali milik Jyoti. Dan ada warga yang menemukan pula gelang milik Jyoti. Dengan rasa semakin curiga, kemudian warga memeriksa isi tungku batubara itu. Ternyata pada tungku itu ada tulang manusia. Warga lainnya pun menemukan sisa potongan tubuh di kolam kecil yang ada di kampung itu. Dengan kondisi
sebagian tubuh terbakar. Keadaan semakin kacau, heboh, panik, dan histeris. Melihat lokasi yang mengerikan itu, masyarakat dan keluarga langsung mengira bahwa itu adalah Jyoti. Temuan yang menggemparkan itu akhirnya memicu kemarahan masyarakat. Marah pada pelaku dan marah karena pihak kepolisian telah lalai, tidak segera bertindak sejak awal pelaporan. Seorang asisten subinspektur dari polisi Kotri akhirnya diskors karena gagal bertindak dan diduga lalai dalam kasus tersebut. Gadis malang itu dilenyapkan dengan cara dibakar hingga tewas. Namun, warga sekitar menduga bahwa gadis malang itu sudah tewas ketika dia dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar. Dan masih diselidiki apakah tubuhnya dipotong-potong sebelum dibuang ke dalam tungku. Dalam investigasi kepolisian, akhirnya mendapat kesaksian dari warga bahwa di desanya ada gerombolan anak-anak nakal yang sering melakukan keresahan warga. Gerombolan itu yang biasa nongkrong di sekitaran wilayah tersebut dan membuat keresahan warga. Namun saat itu, pihak kepolisian tidak bergerak cepat dan tidak langsung bertindak untuk melakukan penangkapan pada terduga pelaku. Warga yang semakin geram dan tidak sabar itu pun akhirnya melakukan tindakan dan menangkap para terduga pelaku untuk dijebloskan ke penjara. Sementara itu, pihak oposisi BJP di Rajasthan mengambil kesempatan atas kasus tersebut untuk memperbaiki keadaan, kenyamanan, dan ketentraman wilayah India. Mengingat karena maraknya kasus kejahatan serupa bahkan lebih parah terjadi di sana. Pihak oposisi dan masyarakat dengan cepat melakukan protes dan menyerang pemerintah atas insiden itu dengan melakukan demonstrasi dan menunjukkan bukti ancaman terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak perempuan di negara bagian yang dikuasai oleh Kongres itu. Mereka meminta DPR untuk membahas situasi hukum dan ketertiban di wilayah Rajasthan. Guna membantu keluarga korban untuk mendapat keadilan dan kenyamanan lingkungan, mereka memperjuangkan hukuman terberat bagi para pelaku kejahatan dan menuntut hukuman mati bagi para pelaku. Proses saat ini masih berlanjut. Pihak berwenang masih menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Ya guys, semoga para pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal dan keadaan menjadi kondusif, nyaman, dan tentram. Oke guys, terima kasih sudah mengklik video ini dan menyaksikan hingga selesai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.